kami menyadari bahwa dunia dan teknologi terus berkembang. Di satu sisi, kami memiliki kekhawatiran bahwa ketika perubahan tersebut harus diterapkan dalam kegiatan belajar di sekolah, akan membebani baik bagi guru, siswa, maupun orang tua. Namun, perubahan tidak bisa dihindari. Kami pun berupaya beradaptasi dan memulai perubahan ini. Dimulainya pelaksanaan ujian serentak melalui kelas pintar. Perlahan kami mengadaptasi teknologi dari kelas pintar dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Sempat ada kekhawatiran pelaksanaan ujian melalui kelas pintar ini akan sulit diterima oleh siswa. Pasalnya, kami telah terbiasa ujian secara offline. Tapi dengan adanya kelas pintar, sangat membantu kami dari mulai persiapan hingga pelaksanaannya, sehingga ujian berjalan secara lancar. Penggunaan teknologi pada kegiatan belajar-mengajar membuat kondisi dan suasana siswa menjadi menyenangkan. Waktu diberitahu ujian akan dilaksanakan secara online, saya sempat khawatir akan mendapatkan kendala seperti susah sinyal ataupun kesulitan dalam mengerjakan soalnya. Kalau sudah khawatir gitu, bikin persiapan ujian jadi buyar. Tapi ternyata saat ujian online dilaksanakan, saya tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. Malah, saya mengerjakannya dengan lancar dan hasilnya pun langsung keluar. Kami mengharapkan pendidikan yang terbaik bagi anak kami. Maka dari itu, kami menyambut baik ketika sekolah mulai menerapkan teknologi dalam ujian kali ini dan dalam kegiatan pembelajaran kedepannya.